Sosialisasikan 3M, unsur 3 pilar rekrut relawan penegak disiplin protokol kesehatan COVID-19 di berbagai fasilitas publik. Selain itu, 3 pilar juga membekali relawan dengan rompi penegak disiplin protokol kesehatan di alun-alun Kota Bekasi. 3 pilar juga memberi himbauan kepada para relawan agar mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yaitu 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko bersama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono didampingi para PJU Polres Metro Bekasi Kota serta perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi menyambangi berbagai tempat keramaian yaitu diantaranya Pasar Sayur Kranji Bekasi Barat dan Stasiun Bekasi. Kegiatan ditutup di Stasiun Bekasi dengan memberikan masker untuk petugas yang nantinya akan diberikan kepada warga yang tidak memakai masker ketika masuk area stasiun. Kan perekrutan relawan ini dengan dimaksud ya untuk memberdayakan ya potensi yang ada di tempat tersebut. Di mana kita dalam hal ini baik dari Pemda kemudian dari kepolisian dan TNI tidak mungkin sepanjang waktu berada di lokasi tersebut pada jam tertentu, oleh karena itu kami ya memberdayakan potensi warga di tempat tersebut dengan menjadikan relawan penegak disiplin protokol kesehatan. Di antaranya petugas parkir, kemudian petugas pengelola pasar, sehingga diharapkan secara keseluruhan warga masyarakat selalu diingatkan untuk memperdomani protokol kesehatan. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan bisa maksimal dan kita bisa terhindar dari COVID-19. Ya, sampai per hari ini ya kita 3 pilar ya, Kapolres, kemudian pemerintah Kota Bekasi dan Pak Dandim, kita masih pada PSBB dalam tata kehidupan baru. Jadi artinya bahwa setiap kegiatan masih bisa dilakukan, ya, tetapi tentunya protokol kesehatan menjadi prioritas utama. Ya, jadi kegiatan baik itu ekonomi, kemudian keagamaan bisa dilakukan sepanjang ya, protokol kesehatannya terpenuhi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Tribrata TV. Salam Tribrata.